Kelompok kriminal bersenjata di Puncak Jaya, Papua Tengah dilaporkan menyandera 3 tukang gojek pada Senin, 24 April 2023. Danrem 173 Praja Vira Braja, Brigjen Sri Widodo mengatakan ketiga tukang ojek tersebut disandera KKB di Kampung Balinggup, Distrik Mewolok, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Benar ada penyanderaan di Mewolok dan saat ini kita sedang upayakan negosiasi agar ketiga tukang ojek itu bebaskan, ungkap Brigjen Sri Widodo, Senin, 24 April 2023. Sri menerangkan identitas ketiga tukang ojek yang disandera KKB yaitu Bomba, Herman dan Yusuf. Mereka disandera usai mengantar penumpang ke Distrik Mewolok pada Senin siang sekitar pukul 14.30 WIB. Awalnya sekitar pukul 13.05 WIB ketiga tukang ojek itu bersama-sama mengantar penumpangnya dari Kota Mulia menuju Distrik Mewolok. Lalu sekitar pukul 14.05 WIB mereka menurunkan penumpangnya di Kampung Balinggup. Ketiganya lalu diadang oleh orang tak dikenal dan menyandera mereka sekitar pukul 14.30 WIB, jelasnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!